Universitas Patimura atau UNPATI merupakan pusat unggulan perguruan tinggi negeri terakreditas berkedudukan di Ambon, Provinsi Maluku. Awal mula didirikan pada tanggal 8 Agustus 1962 dan hingga saat ini UNPATI memiliki 9 fakultas. Hotumese, bunyi dari moto Universitas Patimura, yakni yang mengartikan berkembang dalam tantangan. Universitas Patimura memiliki pola ilmiah pokok yang berorientasi pada bina mulia kelautan, yaitu mengutamakan gugus pulau laut sebagai fokus pengembangan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Pada tahun 2021, Universitas Patimura kembali menjadi salah satu kampus mitra dari Pertamina Foundation. Tepat pada 6 Juli, ditetapkanlah para Pertamina Foundation Sobat Bumi generasi ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan nama saya Muhammad Satrio Sujud, jurusan Ilmu Hukum, angkatan 2020. Sekarang saya merupakan mahasiswa semester 5. Moto dalam hidup saya, tidak ada kata sukses sebelum memulai. Otomese. Halo, perkenalkan nama saya Alvaro Hendrik Sondal Glory. Saya dari jurusan Ilmu Hukum, angkatan 2020. Saya semester 3. Moto saya adalah, saya tidak stuck dengan satu gaya galang. Otomese. Halo, perkenalkan nama saya Ferdi Renaldi Darambulan, mahasiswa Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Saya angkatan 2018 dan sekarang berada pada semester 7. Moto hidup saya adalah jangan pergi mengikuti kemana jalan berujung, tetapi buatlah jalanmu sendiri dan tinggalkan jejak. Hotumese. Halo, perkenalkan nama saya Natalia Tadepile, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, angkatan 2018. Saat ini saya sebagai mahasiswa semester 7 dan moto hidup saya tetap berharapan dalam kesengsaraan. Hai, perkenalkan nama saya Anansi Risa Ngarmingan. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia. Saya angkatan 2018, semester 7. Moto saya adalah kesabaran adalah kualitas jiwa. Hotumese. Halo, perkenalkan nama saya Walter Waring. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, di jurusan Matematika, program studi statistika. Saya angkatan 2019 dan sekarang berada pada semester 5. Moto hidup saya adalah, jangan pernah berhenti berjuang sebelum mencapai kesuksesan. Hotumese. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Kusnatu Pisa. Saya dari Fakultas MIPA, jurusan Matematika dari Prodi Statistika. Saya angkatan 2020, saat ini saya berada pada semester 3. Moto saya adalah berdoa dan bekerja. Hotumese. Halo, perkenalkan nama saya Arfan Basir. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya angkatan 2020 dan sekarang saya menduduki semester 3. Moto hidup saya, selama saya mau, pasti Tuhan akan berikan jalan untuk menuju, selagi kemauan itu bermutu. Hotumese. Halo, perkenalkan nama saya Lord Faris Emnur. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, angkatan 2019, dan sekarang saya di semester 5. Kemudian moto hidup saya adalah, bukan seberapa hebat dan pintar, tapi seberapa berguna kamu bagi orang banyak. Hotumese. Halo, perkenalkan nama saya Melinda Seharun. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Saya angkatan 2019 dan sekarang sedang menjalani semester 5. Moto saya adalah, jangan menunggu sampai kesempatan itu ada, tapi kenalah kesempatan diri sendiri. Sekian dari perkenalan kami PFS 8 Universitas Patimura Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hotumese. PFS 8, ada tahap.